Polis dan masyarakat berpisah tiada. Tema yang terus diangkat PDRM bersempena sambutan Hari Polis ke-214. Demi kesejahteraan Malaysia, pelbagai cabaran telah ditempuhi pasukan keselamatan itu. Wartawan Ravin Sanmugam punya laporannya. Sambutan Hari Polis ke-214, PDRM telah membuktikan kewibawaan serta kecekapan selain komitmen kepada pasukan. Dan demi keselamatan rakyat, pengorbanan pasukan ini juga teruji, terutamanya ketika negara berdepan pandemik COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksana bermula Mac 2020. Ia menyaksikan jasa dan pengorbanan pegawai dan anggota PDRM dituntut. Demi amanah dan menjadi inspirasi rakyat, pegawai dan anggota PDRM membuktikan kewibawaan dan kecekapan mereka dalam setiap tugasan yang diberi, ini termasuk ketika menjalankan sekatan jalan raya SJR. Sometimes kita rasa kita perlu menjelaskan kepada orang awam ni apa sebenarnya yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Memang kadang-kadang ada orang awam yang tak faham, tapi itulah kadang-kadang kita gunakan budi bicara untuk beri kefahaman kepada orang awam ni. Dan alhamdulillah lah, lepas dia faham, dia dah faham apa yang kita jelaskan dan kita tak ada apa-apa tindakan kita buatlah. Cuma sometimes kalau yang terlebih itu kita akan go on kita punya undang-undang yang ditetapkan. Waktu COVID ni yang paling mencabarnya mestinya dia melibatkan penyakit tu sendiri sebab dia tidak nampak. Jadi saya rasa mana-mana pun akan rasa takut. Kita berhadapan dengan orang ramai hari-hari. Jadi kita kena banyak berdoa lah. Semoga kita dijauhi segala penyakit dan kita kena teruskan bekerja lah. Demi tanggungjawab kepada negara juga, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Petaling Jaya, Tiruchuli Marimutu mengakui urusan peribadi seperti majlis perkahwinan yang sepatutnya telah berlangsung perlu ditangguhkan berikutan tuntutan tugasnya. Sepatutnya planning tu tahun lepas, start COVID lah, tahun lepas bulan 3. Kita dah plan nak buat bulan 5 tapi terpaksa ditangguhkan. Lepas tu plan sekali lagi untuk nak buat bulan 8 pun terpaksa ditangguhkan. Last kali dapat buat pada bulan 10. Saya memang tak dapat rasa dia punya suasana perkahwinan tu sebab saya terpaksa kenduri tu terpaksa buat cepat-cepat, tak ikut dia punya adat istiadat semua tu. Terpaksa kita cut apa yang patutnya. Kita habis selesai majlis dia, saya dah masuk tugas. Pelbagai cabaran telah dilalui polis sepanjang tempoh 214 tahun dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menyifatkan perubahan yang berlaku sepanjang tempoh itu juga menyaksikan pasukan keselamatan ini sentiasa dilengkapkan dengan kepakaran serta latihan mencukupi pelbagai aspek. Masalahnya yang dihadapi sekarang, yang risikonya lagi ialah apabila contohnya kita nak melakukan tangkapan ini tadi. Risikonya cukup tinggi sebab kita tidak tahu ya orang yang hendak kita tangkap tu sama ada ialah rakyat Malaysia ataupun datang warga asing yang ceroboh masuk. Kita tidak tahu sama ada mereka ni membawa virus tersebut dan anak buah saya terdedah. Walaupun kita pakai glove, kita pakai apa, tetapi tetap kontak tu ada ya. Jadi besar cabarannya apabila selesai menjalankan ni, kita sediakan SOP-nya. Mesti mencucilah, balik ke rumah, mesti jangan apa dengan keluarga, terus mandi apa semua. Ada guideline-guideline tersebut. Dan lokap kami terpaksa dibersihkan setiap hari. Kita sanitize ya dengan apa ni supaya mengelakkan siapa juga yang bakal dimasukkan ke dalam itu tidak terdedah, dijangkiti ataupun meninggalkan virus itu apabila mereka keluar ya. Setiap hari disanitize lah. Tan Sri Abdul Hamid juga melihat PDRM kini sentiasa berdepan dengan tugas yang lebih mencabar, terutamanya melibatkan jenayah penipuan dalam talian, juga pengedaran dadah yang perlu ditangani secara strategik dan berkesan. Jenayah yang berbentuk lazimnya, yang katakan konvensional, ya, memang berkurangan. Memang berkurangan. Tetapi jenayah yang baru pula, yang jenis baru ni tadi, yang seperti judi yang saya sebutkan tadi, judi online, penipuan atas talian, pornografi kanak-kanak, ini semua benda-benda perkara-perkara ini meningkat. Jenayah seksnya meningkat.
Jadi terpaksalah kita alihkan tumpuan kita ke arah menangani gejala-gejala baru ini. Dalam keadaan COVID-19 ini tadi, ya, dalam kita berhadapan dengan ancaman daripada virus COVID ini tadi, kita dapati jenayah pengedaran dadah, penyalahgunaan dadah meningkat dengan ketara. Seolah-olah negara ini dijadikan tempat lambakan dadah. So saya terpaksalah mengubah strategi. Kalau boleh, ya, saya nak menambah kekuatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ini. Tetapi di waktu yang sama, saya tidak boleh meninggalkan pula jabatan yang sedia ada ini, mengurangkannya. Mungkin selepas itu, ancaman yang ditanganinya pula akan naik. Jadi saya tidak ada jalan lain lagi kecuali memohon daripada kerajaan untuk mendapatkan pertambahan penjawatan bagi narkotik ini tadi. Statistik PDRM menunjukkan kes indeks jenayah di Malaysia mencatat penurunan selama 11 tahun sejak tahun 2009. Sebanyak 212,678 kes direkodkan pada 2009. Namun, jumlahnya berkurangan kepada 84,485 kes pada 2019. Manakala sepanjang pelaksanaan PKP tahun lalu, indeks jenayah di seluruh negara dilaporkan susut sebanyak 70%. Semua ini atas pengorbanan dan jasa semua warga PDRM. Terima kasih. Selamat Hari Polis yang ke-214. Ravin Sanmugam, Berita RTM.